guys, welcome back to Mega Kompol lagi di konten termuda untuk mendapatkan AdSense reaction TikTok Mobile Legend patah-patah guys ya. Jangan lupa buat kalian semua yang belum kirim video kalian di reactiktokbiken@gmail.com atau kalian bisa langsung mention video TikTok Mobile Legend kalian yang aneh-aneh dan keren-keren di @MrBrandonKen, itu TikTok gue ya guys ya. Yaudah tanpa back budget, kita langsung menuju ke dalam videonya aja guys ya. Let's go! Astaga! 1, 2, 3 na 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 bang bang bang. You gotta fight, boom! Aduh. Baru mulai. Udah yang di-tag tuh Mursid, anjing. Lu pada nih mentai kucing, guys. Ngapain sih tag dia terus, loh? Ya apa dia lagi? Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta. Suka lu anjing, muncul aja TikTok punya lu anjing. Ngapain nih guys? Dari Oreo. Anjir. Gila. Emang semua freestyle lancelot tuh keren ya guys ya. Gua rasanya tuh jadi pengen belajar lancelot nih kayak si Oreo ini. Cok, keren. Anda lumayan kreatif lah ya guys ya. Lebih baik daripada Mursid anjing. Oke, ada Gatot. FF mana bisa. Oke. ML mana bisa. Oke. Apa sih yang gak bisa buat FF anjay? Kasih tahu bos! Iya, dikira cuman FF yang bisa jongkok. Leslie juga bisa ya guys. Udahlah, burik-burik aja. Pusing pala gue, tai. Ini kenapa nih ngeblur gini guys? Oke, ada Bruno. Oh... anjing, keren juga ya. Keren juga anjir. Pas banget dia langsung flicker ke belakang. Abis itu langsung di ulti. Jadi tuh burung Granger-nya ikutan mundur ya guys ya. Keren. Itu freestyle-nya oke sih. Oke banget. Lo bisa gak sih? Lo bisa gak sih? Lagi, tolong kau percaya satu kali. Saya tak akan mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Ini reaction TikTok tersampah anjing. Kenapa dia muncul terus cok di episode kali ini anjing? Gak kuat gua cok. Ngapain nih cowoknya guys? Oke. Double kill. Oke, Miniak. Ya elah. Kirain apaan guys, ternyata di orang ini kebanyakan mimpi ya guys. Gue pikir bakal keren maniaknya, ternyata kagak. Tai, jelek banget itu coy, itu gue juga bisa tai. Polkadot, oke. Ini siapa guys, pakai bandana AHA pula coy. So imut kali kau. Oke. Kenapa nih si Linanya guys? Oke, dia ditarik Franco, gak kena Franconya bodoh ya guys ya. Oke, satu hit cowoknya. Oh. Kenal nih. Kesenengan. Goblok malah muncrat. Kesenengan si Atanya ya guys ya. Aduh, aha. Tapi keren sih, lo main Selena keren sih bro. Keren. Nanti kapan-kapan kita buy one Selena lah ya bro. Oke. Ini kenapa Harley-nya nih? Gua tuh ganteng parah. Kenapa dan suara gua? Gua mau kamu tuh jadi bully, tai. Gara-gara kebanyakan main Mobile Legend jadi kayak tolol gitu. Anjing. Udah gitu doang.
Kurang ajar, gue pikir ada video klip apa yang bagus. Ternyata cuma pakai suara gue yang menghina diri gue sendiri. Tapi emang sih, setelah main Mobile Legends tuh muka gue jadi burik ya guys ya. Kurang ajar cowok, kerja ya tiap hari cuma depan komputer main ML dibantai. Jadi tai lah muka gue lama-lama anjing anjing. Ini apa nih guys? Ronlang Topri. Ini Angela kan? Loh! Anjing! Anjing gak jelas. Kenapa Angela yang jadi cow kampret? Gue pikir kok kenapa dia tiba-tiba bisa tendang biji player Gusion? Gak jelas anjing. Oh iya, ini by the way, YouTube-nya si Marsha ini baru kehack ya guys ya. Ini apa? YouTube dihack panik, YouTube dihack bercanda. Emang dia ngomong apa guys? Ampun, Beh. Itu suara CIA ya? Kamu klik link apa? Aku tadi hack. Buka xpedios.com. Oh, kirain dia CIA bercanda. Eri, semua ikut. Ler. Tuek. Woi YouTube gua, cok. Oh. Ini nih. Astaga, pertama Marsha tuh kagak tahu kalau YouTube-nya kehack ya, guys ya. By the way, kita doain sama-sama supaya YouTube-nya Marsha cepat balik ya, guys ya. Emang kurang ajar, cok. Banyak banget sekarang nih yang mau ngehack YouTube. Buat kalian semua yang punya akun YouTube juga atau punya email, diusahain jangan sembarangan klik-klik link ya, guys ya. Mau itu sponsor kayak bokep ya, jangan diklik lah, bahaya, cok. Apa ini, guys? Yang penting temanku bodoh. Oke, ditendang. Oh, anjir. Sumpah, ini kita lihat sekali lagi ya. Keren banget, sumpah. Cowoknya tendang, itu lagi sekarat semua. Sekali, wajing. Wah, sumpah. Itu kalau gua jadi cowoknya ya, gua samperin rumahnya. Gua cecelin sambel buat matanya ya, guys. Tolol, tai. Wah itu bahasa itu balapannya si hoki parah anjing. Bahagia itu sederhana. Ngapain mereka guys? Oke. Okay. Oh Angelanya juga masuk ya. Oh langsung berlima. Anjir. Tapi itu jump scare juga sih kalau scare masuk berlima gitu ya guys ya. Dari klasik 106. Oke. Okay. Oh. Oh, ini tuh. Aduh, ini momen gak terlupakan itu ya, guys. Itu tuh momen di mana Lemon tuh membantai segalanya dengan lapu-lapunya 1 versus 5 ya, guys ya. Aduh. Sumpah sih gua jujur sih kangen banget sih lihat Lemon main di MPL ya, guys ya. Kangen lihat dia di Pro Scene gitu loh, guys. Kangen banget sih. Kita doain semoga Lemon tuh cepat bisa balik ke Pro Scene ya, guys ya. Minotaur dari FKYY. Oke, ngapain dibantengin? Oh. Itu Minotaur-nya ulti. Gatot lompat ya? Waduh. Anjing, diangkat atas juga, tai. Itu sih rembuk pala kita. Pelir kita juga jadi gepeng kalau digituin ya, guys, ya. Ini kayaknya mereka tuh lagi main 5 tank gitu loh. Anjir, Sarah, Pegasus. Iya, ada Beleric juga, tai. Wah, gila-gila. Ini nggak logis sih kalau ketemu lawan kayak gini ya, guys, ya. Jadi tai anjing. Oke, okay, ngapain? Siapa ini? Halo, Me. Eh, halo, Kak. Pacar gue itu anjing. Oh. Ya, nggak usah ngegas lah, anjing. Sayang. Siapa yang ngegas, Pante? Kau yang nyolot. Mana ada aku melotot, Pante? Sayang. Oh iya, maaf, sayang. Aku mau ngomong empat mata sama kamu. Oke. Okay. Hoi, pacarmu Elin, kah? Lah, kok bisa, anjing? Matanya empat, Pante. Maksudnya dia itu mau ngomong. Udah lah, kok diam aja, Bang Kev, anjing. Diam nggak lu, Bang Kev? Sayang. Kayaknya kita cukup sampai di sini ya. Kenapa? Yang harus jawab itu gua goblok. Oh iya kah? Sorry. Kamu sekarang udah beda, berubah, gak perhatian. Tapi kan kita udah lama pacaran. Aku mau ke jenjang yang lebih serius. Mereka yang ngomong, gua yang sedih. Ya udah kalau itu mau kamu, aku gak bisa maksa. Thanks buat semuanya. Cinta itu bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan ke arah mana. Aduh. Yo. Hah, apa? Makanya ganteng Pante. Goblok, tapi ini yang bikin kreatif banget sih guys ya. Jadi dia menumbuh, apa ya, memasukkan kebucinan tapi juga dengan humor-humor yang gua banget ya guys ya. Karena memang di hidup nyata itu pasti kita banyak menggunakan kata-kata kasar sih. Harusnya gitu sih ya guys ya. Tapi dia kreatif banget ya si I0701 nih, mantap. Makanya ganteng lah Panti. Ini apa nih guys? Oke.
Silvana, ngapain dia? Oke, di bawah Johnson. Dia lagi sekarat itu ya guys, ya di bawah Johnson. Oke. Ya ampun. Aduh, gua pikir mau ngapain ternyata bucin tolol lagi. Aduh, males banget gua liat bucin-bucin tolol gini, cocok. Anjing, anjing. Luoyi, be like gua kapan? Oke. Oh, anjir. Wah, keren-keren. Ceritanya keren. Ini ceritanya jadi kayak spermanya itu ketemu ya guys ya, cum shot, dan akhirnya bertemu dengan sel telur dan akhirnya melahirkan anak ya guys. Jadi ewe ya guys ya, luar biasa aja ya guys. Ini ngapain lagi nih para tanknya nih? Oke. Okay. Ah, ini pasti dibawa ke fonten nih. Oke, okay, dilempar lagi, didorong tigre lagi, ditarik Franco. Jadi kadang orang tuh niat banget kayak gini ya guys ya. Ini benar-benar masuk ke dalam fonten anjir. Astaga. Sampai benar-benar masuk tai, gak bisa keluar lagi dia, cok. Anjing, niat banget tai, sumpah. Sampai mati tuh ya. Wah, gege. Gila, itu niat banget sih. Gua seumur hidup main Mobile Legends kayaknya gak hampir segabut ini gitu ya guys. Emang lu manusia tuh kayak ini lima-limanya. Gua yakin pengangguran sukses nih anjing. Tapi ya, kreatif. Rico, bang! Oke. Okay. Anjing. Ini siapa, cok? Dwi, woy! Keren banget, tai! One-one-nya Rico ya guys. Kita lihat sekali lagi, guys. Anjing cepet banget, tai. Anjing. Itu sih gelo ya guys ya. Andai gue tuh bisa main Fanny, tai. Gue juga pengen kayak gitu. Cuman Fanny gue tuh Fanny split push. Anjing. Oh, pasti bucin lagi yang ini nih, males gue nih. Pasti bucin lagi nih. Mengedak lo! Makanya jangan bucin-bucinan kalau lagi di ML. Gak jelas banget bucin mah di mana, kayak di hotel. Ini mah di ML. Gak bisa enak-enak bro, gak bisa. Benedetta gua gak di ban. Oke. Udah weh, udah mau edit tuh, cok. Oke. Oh, wah anjir. Anjir. Tuh. Tapi apa hubungannya dengan wanita joget di bawahnya? Kok gak nyambung? Kenapa lu yang joget? Gak jelas. Aja tapi keren sih. Untuk Benedetta ya gue akuin keren ya guys ya. Tapi untuk jogetan ceweknya yang di bawah walaupun gak jelas ya tetap seksi ya guys ya. Kayak kita sebagai lelaki udah pasti suka. Apa ini guys? IQ 0.01%. Oke. Kenapa ini? Oke, kenal lagi. Ngapain ya? Oke, sekarat satu hit ya itu ya guys ya. Ini kena ini. Aduh. Mati. Aji gak mati, cok. Terus dilempar lagi. Aji udah keluar tanda tanya. Anjir, GG Selenanya, cok. Dapat lagi dia anjing. Padahal kufranya ada tanda tanya ya guys ya. Itu makanya kalian tuh jangan suka tengil ya guys ya. Tapi ya gue kalau main juga suka tengil sih. Jadi ya kita ampunin lah kufranya ya guys ya. Tapi keren sih, keren banget Selenanya anjing. Wih, ngapain dipicil lagi nih? Perang. Ngapain dia guys? Wih, main Fanny dia boy. Oke, ngapain dia guys? Buset. Gas lagi. Oke. Gas lagi. Gas lagi. Iya. Ayo. Oke.
Ya Allah. Buset, lihat. Sejak kak, gue baru tahu kalau si biji langit nih secentil ini ya guys ya. Gue rasa dia lagi sange sama suatu cewek, jadi dia pengen terlihat keren gitu. Tapi kok malah kelihatan kayak orang tolol ya guys ya. Gak apa-apa, lanjutkan biji langit. Karena gue memang belum kenal dia sih guys ya. Jadi kayaknya dia memang ternyata orang itu konyol juga, tai. Oke, mantap. Ini kenapa ini guys? Oke. Ya ampun Mon. Kenapa lu tuh kayak diidolain semua wanita ya Mon ya? Kok kayaknya asik banget jadi lu Mon. Gue juga besok gue ganti nama lah jadi Ken Mon lah guys anjing. Gila lo Lemon sih sumpah parah tai. Ngapain nih? Oke, aku ambil senjata. Combo Gushen bang. Oke. Ini senjatanya guys. Oke. Yuk langsung kita pakai Gushen. Wih anjir. Wih di. Oh ya bentar, ada tambahan dulu. Ngapain lagi dia? Anjir. Gila. Orang kayak gini nih editingnya tuh gila banget loh guys. Gue salut sih sama orang-orang kayak gini ya guys ya. Keren. Gue aja kalau ngedit apa upload video gak pernah diedit, lo ngeditnya seniat ini bro. Lo gokil. Gue pemain sepak bola, nendang-nendang bola, gaji gue lebih gede dari presiden. Gue pelayan restoran, orang yang masak gue yang dapet tips. Gue pengamen, keluar naik angkot gak bayar. Gue youtuber, tinggal main game, gaji gue lebih gede daripada yang bikin. Gue masinis, nyetir kereta, merem. 3G. Gue pendiri masjid, orang lain yang sholat, gue yang dapet pahala. Anjay. Gue anak kosan, abis sahur tidur, bangun-bangun buka puasa, makan gratis di masjid, pindah-pindah masjid. Keren. Sumpah lo, anak-anak ML tuh banyak banget yang kreatif-kreatif gini sebenarnya ya guys ya. Thank you banget buat lo pada yang ngetik-ngetik gue video yang bagus-bagus, bukannya bucin-bucin ya guys ya. Gokil. Ngapain nih cewek nih? Tai. Tapi oke sih, cakep juga ya sih. Nih ngapain nih guys saya busa nih? Oh. Saya busanya pakai winter anjing. Coba gue lihat sekali lagi. Itu semua skillnya keluar ya guys ya. Astaga. Gokil, tapi itu musuhnya juga yang bodoh ya guys. Maksudnya dia gak tahu si Hayabusa bikin winter. Tapi siapa yang sadar juga Hayabusa bikin winter. Kurang kerjaan juga nih Hayabusa anjing. Bodoh, ada cewek guys. Kita lihat dulu dah. Ngapain dia nih? Ya ampun gitu doang co. Kentang amat ya guys ya. Astaga. Cow lagi. Ngapain dia nih? Nama dia kenapa gitu ya? Oh. Sumpah gua. Udah ya? Sumpah guys, gua baru tahu loh kalau itu bisa dikombo ya. Baru tahu gua. Jadi dia kita tendang. Ini kita tonton sekali lagi deh guys ya. Lihat deh guys ya. Pasal dia udah tendang dulu loh ke arah depan. Wih. Sumpah itu sih mesti pas banget. Gila flicker sama ini ya guys. Gila. Gokil. Oke, gue baru tahu trik kayak gitu. Jadi walaupun kita tendang ke arah depan, tapi kalau kita ada flicker, kita bisa jadinya tendangnya ke belakang ya guys ya. Gokil. Oke, baru tahu gue ilmu begini cok. Ini apaan guys? Oh. Ujungnya Lemon ke bantai ya? Aduh. Sepe si Lemonnya nih. Aduh guys. Jangan bercandain si biji logam mulia ya guys. Gak peduli dia di troll ya. Iya dia tuh udah sangat-sangat bersinar biji logam mulia bagaikan lampu taman ya guys ya.
Haji di troll aja dia malah sepet, cok. Emang cuman si alien satu itu doang ya guys yang bisa, cocok. Kufra Montage. Oke. Dia flicker, pasti dia flicker. Oke. Ulti kena 3. Wah, anjir. Keren, keren, keren. Itu tapi udah banyak sih sebenarnya ngakuin. Gue juga bisa ya guys. Iyalah, easy peasy, anjir. No. Salah kah lu, Oyi? Cuman gua doang yang pro lu, Oyi. Ngapain dia, guys? Oke. Dapat Lord. Aku gak mati-mati lu, Oyinya, cok. Okay. Aduh, kayaknya ditarik semua. Anjing, sakit banget Louie-nya ya. Terus, ke fountain semua dong. Goblok. Bahasan Louie, proto. Suren. Pada suren semua? Oh, enggak. Maaf, Lek. Anjing, ditrollnya parah banget, tai. Coba lu semua ya tolol juga ya, guys. Ya, ngapain di mereka masuk ke ulti Louie, cok. Madu malah defeat lagi, kasian banget. Aji kasian banget sumpah cocok. Build Zilong satu hit. Ah ini mah dari gua guys. Aji sakit banget ya. Kok bisa tai? Anjir. Itu dia congkel dulu loh baru tusuk loh. Tapi memang combo Zilong Heptasis terus Endless Battle sama BOD itu udah paling haram sih guys, udah paling sinting anjir. Yang punya tas-tas nih. Oh ini momen yang kemarin guys. Rico malah diinin lagi sama Murphy. Wah. Sumpah. Ini benar-benar momen keren banget sih. Murphy-nya GG banget di situ ya guys ya, kacau tadi. Don't buy potion. Apaan maksudnya ya guys? Oh, jauh head ya? Anjir! Jadi selamat ya? Gila, itu sweet banget sih. Pas banget, tai. Kayak bisa kayak gitu ya, guys ya. Udah kayak Jack lagi selamatin Rose di Titanic, kampret. Ini ngapain si Akai guys? Gendut kali Akai ya. Nih mereka bertiga, Ipos, RRQ, Aura, suruh lawan gua. Anjir. Tailah itu mah. Oke aja dia guys, kampret. Oke, dikit lagi N. Kenapa ini guys ya? Panik lah! Anjir, satu hit, cok. Woi, kenapa ada suara gua, lo? Oke, triple kill. Jadi comeback! Anjir sih, tapi itu tinggal dicubit pentilnya aja, ancur tuh tower ya, guys. Sakit hati banget, tai. Jangan salahin tank dulu. Mabar, jumpa MM tuh. Dia mati, nyalain tank. Gol ketinggalan, bisa-bisanya nyalain tank. Belum ngebuffnya mati, enyi. Awal game yang dibeli Immortal. Main ranked, bisa-bisanya ngelawak tuh. Kalau lagi war, MM ikut nge-game. Jangan malah nge-jungle. Dari early game sampai late game, kerjaan lu ngejungle mulu itu. Buset kenyang sama buff. Setara mukbang tong lu. Ketika war, tugas MM nyumbang damage. Lu malah nyumbang jaka. Buset jaka pita lu. Segala bilang dasar tank gak guna. AFK aja. Ya elu yang gak guna. Lu pake MM iriter. Ojo-ojo yang kalah cok. Malah ngulti koma. Gobloknya PDS. Jadi curahan hati player tank ya guys ya. Cuman emang sih kasihan player tank itu disalahin mulu ya guys ya. Padahal mereka tuh udah bagus mau main tank. Coba kita disuruh main tank, pasti ogah tai. Makanya kita mesti menghargai para pemain tank ya guys ya. Kasihan anjing.
Ketika Lord turun tangan berarti tandai dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke, okay. Wih, ngapain itu Lordnya, Cok? Wih, kok? Wih. Apa Lordnya bisa di situ, guys? Wih, gak peduli apa tower dia, guys. Wow, udah di tengah lagi dia tapi sekarang, Cok. Masuk Annie ya. Anjir. So kita tonton sekali lagi, Lordnya bisa belok ke sini, tai. Aji ngaco itu Lordnya, guys. Lordnya mabuk abis minum tua, gua rasa, guys, ya kampret, kampret. Gimana payungnya? Oke, okay. Wih, ngapain dia, guys? Oke, okay. Gila, itu pas banget sih. Itu pas banget sih. Gila, timingnya ya boleh lah. Walaupun pas-pasan ya, guys, ya enggak. Emang jago kok lu. Ini tidak efek lagi nih kayaknya nih, guys. ML mana bisa? Maksudnya masuk, tong. Terus dibalas apa ya? Bangsat! Gua gak kepikiran jadi bro, cok. Iya, banyak ajak perang anak MPM di sekarang, guys. Mobile Legends tuh banyak, cok. Walaupun Mobile Legends sebenarnya burik juga, cuman banyak pilihannya. Ini MPM nih benar-benar ngajak perang ya, guys. Ya aduh, cocok. Mikronya keren nih. Oke, okay, pas ya. Oke. Okay. Anjay. Terus? Oh, flame show anjir. Gila. Boleh lah ini Parsia ya, guys ya. Ah, lumayan lah guys ya, Ardi lumayan keren. Oke lah guys, jadi segini aja untuk reaction TikTok kita pada kali ini. Thank you buat kalian semua udah kirim video-videonya. Jangan lupa, ya mau kirim videonya, jangan lupa langsung mention ke TikTok gue @MrBrandonKen atau kirim aja ke reacttiktokweekend@gmail.com ya guys ya. Oke lah guys, jadi thank you banget yang udah nonton konten termuda untuk mendapatkan AdSense reaction TikTok Mobile Legends part 4. I love you everybody. Bye!